Jadi di ruas ruas selapaknya ada sedikit geser ya. Jadi ini pasangannya sini, pas ruasnya. Luka dalam enggak ya? Ya? Luka dalam enggak ya? Kalau luka dalam pasti, makanya dia berubah. Oh, jadi bengkok. Ya, cuma kan luka dalamnya itu kalau seperti ini yang jatuh dari apa, Pak? Ini tahan motor doang. Oh. Karena ketekuk lah ya. Biasanya ini karena jatuh ke tempat itu. Ketahuan ya? Nah, ini yang kena ruasnya. Kalau mungkin emang cuma jalur ini yang kena. Iya. Jadi di ruas ruas selapaknya ada sedikit geser ya. Jadi ini pasangannya sini, pas ruasnya. Luka dalam enggak ya? Luka dalam pasti, makanya dia berubah. Oh, jadi bengkok. Ya, cuma kan luka dalamnya tuh kalau seperti ini agak ringan, nggak seperti orang yang benturan keras gitu, atau orang yang patah atau geser terlalu jauh itu pasti lebih dalam lukanya, karena kan terdorong keluar. Kalau ini kan istilahnya dia nggak sampai geser jauh ya. Ya, makanya hanya luka dalam. Kalau ngilangin berkaki gimana tuh? Luka dalam dengan ya memang proses, memang proses. Jadi ya semakin pulih ya semakin kembas. Tapi kan memang dasarnya itu kan namanya orang. Di atas ini ada nggak misal di rumah gitu? Ya apa misal rendem gitu? Ya enggak, kalau saran sini kan nanti seperti ini pasti gitu. Jadi penanganannya nanti di kulit ya, ditanya juga nanti di kita pas. Nah, terus selama di ketung nggak boleh dibuka buka, nggak boleh. Oh, ini kita juga nanti. Iya, prosesnya bisa sebulanan sih rata-rata, atau cepet-cepetnya ya 3 minggu. Jadi ya nanti awalnya 5 hari dulu kontrol, selanjutnya seminggu sekali. Begitu Pak, mana siap ya? Jatuh dari apa, Pak? Tahan motor doang. Oh. Ya. Pelitek gitu. Iya. Oh.
iki kayane kene iki besar kaya. Itu langsung. Wis magrib ya. Bukan saya dulu dia ngomong. Kenapa? Belok motor juga yang kanan dulu sama. Dibelokin motor. Jadi pas mau belok motor kita mau jatuh dinahan. Oh. Kan? Ceritain. Sekarang belok kanan lagi dong. Cuman yang ini mah agak lama kok. Yang lupa. Udah enggak, udah setengah.